الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merezekikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan doa yang mustajab. Kita sambung tajuk kita masih lagi berkaitan dengan fiqh, doa dan zikir, adab dan hukum hakam yang berkaitan dengan zikir dan doa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita sebut zikir, bila kita sebut perkataan zikir, pertama dia termasuk di dalam ibadah. Zikir ni ibadah. Bila kita kata berzikir kepada Allah, zikrullah, dia termasuk di dalam ibadat. Ibadah dia ada dua syarat yang selalu diulang sebut. Kita kerap ulanglah. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Bila kita nak melakukan ibadah, dan tajuk kita ni zikir, zikir itu di bawah ibadah, maka hendaklah kita mengikhlaskan diri. Itu yang pertama. Seperti mana yang diajar oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manfaat, ditolak dan tak berguna puluhan ribu kita zikir sekalipun jika tidak diikat dengan ikhlas. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ahmad, yang mana daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita kempen, kita galakkan, kita suruh masyarakat memperbanyakkan zikir dalam keadaan apa sekalipun, pada bila-bila waktu dia disuruh berzikir. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah dengan banyak-banyak. Allah Subhanahu wa taala suruh kita ingat dia banyak-banyak. Tapi tuan-tuan, sebelum kita nak mulakan zikir itu, kita mesti ingatkan diri kita sebagai orang yang berzikir ini tak bermanfaat dan tak berguna di sisi Allah jika zikir itu tidak diikat dengan ikhlas. Sebab itu seboleh mungkin kita jangan nampakkan zikir kita ni pada orang lain. Untuk nak mendidik, mengawal, mengasuh supaya zikir kita itu ikhlas, kalau boleh tuan-tuan, sembunyikan. Sebab itu yang paling afdal, zikir dengan suara yang perlahan.
Di antara adab zikir yang paling utama, nombor satu, ikhlas. Macam mana nak ikhlas? Jangan bagi orang dengar. Jangan bagi orang nampak. Buat bagi orang tak tahu. Itu ikhlas. Jangan cerita ke orang. Kita duduk sengak-sengak. Subhanallah, subhanallah. Supaya orang tak perasan kata kita zikir. Kerana zikir ni ibadah antara kita dengan Allah. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dia suruh kita merendahkan suara. Zikir ni kena rendahkan suara kerana itu lebih dekat kepada ikhlas. Nampak? Baik. Kata Abu Umamah Al-Bahili, ni cerita ikhlas ni. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari satu lelaki dia tanya kepada Nabi, dia kata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wadh-dhikra ma lahu. Apakah pendapat engkau wahai Rasulullah terhadap seorang lelaki yang dia keluar berperang kerana inginkan al-ajr, habuan, wadh-dhikra, dan dia mengharapkan supaya orang menyebut dan memuji dia. Tujuan dia pergi perang ni, jihad ni, dia nak supaya kalau dia menang dia dapat harta, dan kalau dia menang orang puji dan sanjung, sebut kata dia berani. Hadis ni diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai' lahu. Tidak ada apa-apa yang dia dapat. Fa'adaha thalatha marrat. Nabi ulang tiga kali. La syai' lahu, la syai' lahu, la syai' lahu. Apa pun tak boleh. Nabi kata kalau ada orang yang seperti itu yang tujuannya untuk dunia, dia tak boleh apa. Sebab itu benda yang paling susah kita nak betulkan ni niat kita lah. Pasal itu urusan kita. Dia tak berkait dengan orang lain. Laki-laki ni tanya. Kemudian, Nabi SAW sambung, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Nabi kata tidaklah Allah Azza wa Jal ini menerima apa-apa amal, termasuk zikir, termasuk salat, sedekah, tilawatul Quran, melainkan ma kana lahu khalisan, melainkan ikhlas. Sebab itu kita sebut semalam dan kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini, sembunyikan amalan kita. Pasal itu dalam hadis Nabi puji. Nabi kata wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Nabi kata wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Satu laki-laki dia bagi sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia bagi. Sebab tu bila tuan-tuan salat, masa tuan-tuan zikir, tuan-tuan baca Quran, kalau boleh jangan bagi orang tahu. Kan? Orang nampak, orang nampak, orang tahu dengan cara lain tu tak apalah, tapi kita tu sendiri jangan
Jangan kita cerita. Nampak? Ha? Dia ada tiga benda. Satu, riak. Satu, sum'ah. Dia tak sama. Bila kita buat satu amalan, dia ada tiga penyakit. Satu, riak. Satu, sum'ah. Sum'ah. Yang ketiga, ujub. Tiga penyakit yang menyerang orang yang melakukan amalan. Amalan ni luaslah. Zikir ke apa ke. Lepas itu kalau kita tengok zikir-zikir ataupun doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ha, tidak dilakukan jama'i secara beramai-ramai. Masing-masing zikir, masing-masing doa. Kan? So yang pertama riak ni nak bagi orang nampak. Sum'ah nak bagi orang dengar. Ujub dia berasa megah besar dengan amalan dia. Yang ni dia sajalah yang tahu. Kan? Nampak. Baik. Kemudian hadirin mukminin, kita tengok sikit apa yang kita nak bincang pada malam ni. Penulis kitab kita Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dia bawa satu topik, tajuk dia nama orang yang rajin melakukan ibadah, dia kena ada satu lagi sifat sederhana. Wasatiyah. Ha, kita ni apa-apa pun antara dua. Satu melampau. Satu lagi cuai. Ahlus sunnah berada di antara dua. Saya ulang sekali lagi. Ahli sunnah dia bukan kelompok yang melampau. Ghulu. Ifrat. Lebih had, kan? Satu lagi, dia manusia ni antara dua ya. Satu melampau, yang kedua cuai, tafriq. Dia cuai. Cuai ni maksudnya tak buat langsung, tak buat langsung pun tak betul, buat lebih pada kadar yang sepatutnya. Sekali saya bagi contoh pun tak kena. Sebab itu penulis yang karang kitab kita ni, muallif hafizahullah, masih lagi hidup mengajar di dalam Masjid Nabi. Kalau siapa-siapa yang pergi ke Masjid Nabi akan jumpa penulis ni mengajar, ada kerusi dia. Dia mengajar dalam Masjid Nabi. Dulu ayah dia pun mengajar, Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Ayah dia pun mengajar dalam Masjid Nabi. Tapi ayah dia dah terlalu tua, dah terlalu uzur, ayah dia dah pencen, dah tak mengajar. Anak dia pula sambung. Ada satu kerusi dalam Masjid Nabi. Ramai. Oh, ha? Lepas maghrib kan dah banyak kerusi dalam Masjid Nabi itu. Salah satu halaqahnya dia ni lah. Dia mengingatkan kita dalam semangat nak berzikir, semangat nak beramal, jangan kita melebihi kadar yang sepatutnya. Jangan ghulu. Tuan-tuan semangat macam mana pun, maghrib tiga. Jangan tambah jadi lima. Tuan-tuan naik angin macam mana pun, isyak empat. Dia tak boleh pergi enam, tak boleh pergi tujuh. Subuh rajin lagu mana pun, dia main semangat, dua tu je saja. Puasa, azan maghrib, buka. Tuan-tuan wara, alim, taqwa, wali, kamat, siqah, apa lagi? Buh lah. Adhan maghrib, buka. Bahkan orang yang sengaja melambat-lambatkan berbuka, dia telah melakukan satu perbuatan yang menyelisihi perkara yang disuruh oleh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Bismillah lah makan. Han tak payah duk buat warak pelik. Ha? Dia kata tak apa, tak makan, sekejap lagi tunggu maghrib. Lagi lambat buka, lagi banyak pahala.
Agama bukan macam tu. Nabi kata selagi mana seseorang itu menyegerakan berbuka puasa, lagi cepat dia berbuka, ikut time lah, jangan pukul 4 pergi buka. Saat lagi dia pergi faham hadis ni, pukul 4 dia sosoh pergi nasi kandak pukul. Awal abang, lagi cepat kita buka, lagi besar pahala kita. Bukan maksud dia macam tu, maksudnya masuk waktu tu terus kita buka. Doa pun sebelum tu, nanti masuk dalam bulan Ramadhan nanti kita ingatkan balik. Masa 10 minit sebelum azan maghrib, sebelum apa berbuka tu doa. Kan sambil kita duduk dalam meja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kita doa. Azannya bismillah makan. Bukan lepas azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Habis azan, makan lo, nanti makan lo. Mustajab doa tu ketika hendak berbuka. Apabila azan, perkara yang paling afdal berbuka. Nah, berbuka. Baik. Hatta tak payah tunggu. Kan? Ha, yang ni bagus. Azan, azannya terus makan. Ada orang dia tunggu pula. La ilaha illallah, habis azan dia buat Allahumma rabbah hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imati panjang, lambat. Dia telah hilang kebaikan. Dia kata ni sekali lagi nak jawab azan, jawab azan ni sambil makan pun boleh, betul tak? Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, makan, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Tak ada larangan makan ketika azan dan tak ada larangan bercakap ketika azan. Tak ada hadis siapa yang bercakap ketika azan jenazah dia jadi berat. Tak ada hadis siapa yang bercakap ketika azan kepala dia akan ditukar menjadi apa. Tak ada hadis. Cuma disunatkan ketika azan tu kita jawab. Sambil bercakap pun kita boleh jawab. Orang telefon kita azan, kita jawab dia dan Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa kita cakap tak boleh jawab. Kan? Tak ada masalah. Baik. So dia nak suruh kita bersederhana. Dia kata apa? Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, bersederhana ni pun kena bagi faham elok ah. Kita nak tentukan satu orang tu di atas landasan yang betul. Macam mana? Kita nak tahu kata dia tu memang betul bersederhana. Sat lagi tuan-tuan, kalut. Dia kata apa siapa ha? Aku tengok semayang maghrib ya. Semayang lain tak? Aku bersederhana. Pasal apa aku tengok hang puasa Ramadan minggu pertama yang lepas tu hang tak puasa dah? Aku sederhana. Orang yang semayang cukup 5 waktu ni melampau. Kita jangan buat semua. Kita buat padan patut ya. Padan patut tu macam mana? Daripada 5 buat 2 cukup. Kalau 3 pun banyak. 5 melampau. Wih kalut. Yang ni kena faham tak? Puasa yang kata tak melampau tu macam mana? Buat dalam 3-4 hari tu kita tak payah puasa. Lepas tu dekat-dekat nak habis kita tambah lagi 3-4 hari cukup lah. Ini puasa 30 hari straight. Wih melampau, melampau. Oh, kalut. Kalut. Biasa tu orang tengok orang yang kita nak bagi tahunya, orang yang kuat agama, orang yang istiqamah, orang yang wara', orang yang taqwa, dia akan buat maksud sederhana tu dia buat apa yang disuruh. Yang mana dia suruh dia buat. Maksud yang kata cuai tu orang yang tak buat langsung. Itu sebab itu kata para ulama, manusia ni tu syaitan sesatkan daripada jalan yang betul sama ada dua. Satu dia melampau pada kadar yang sepatutnya, satu lagi langsung dia tak buat. Nampak? Kita tengok. Di dalam suratul Baqarah ayat 143. Sat lagi kita bawa contoh. Dalam suratul Baqarah ayat 143. Allah Azza wa Jal berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah Subhanahu wa taala sebut وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Demikianlah kami menjadikan engkau, kamu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, kami menjadikan kamu أُمَّةً وَسَطًا, umat yang pertengahan. Tu yang tuan-tuan dengar perkataan wasatiyah. Wasatiyah tu pertengahan, kan? Pasal itu tuan-tuan mengaji kan, apa, berat مُغَلَّبَه, ringan apa ni, sederhana mutawassithah, kan? Di antara berat dan ringan, pertengahan. Bahasa Arab ni dia mudah, pasal dia mai daripada satu perkataan dia pecah-pecah, ya. Makna dia akan lebih kuranglah. So, wasatiyah. Wasatiyah ni artinya pertengahan. Allah kata apa? Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang lurus, umat yang pertengahan. Pertengahan. Okey, baik. Kata al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan umat pertengahan ialah umat yang berada di antara. Ini kata al-Imam al-Baghawi. Dia kata umat yang pertengahan itu siapa, bagaimana, apa ciri-ciri dia? Di antara dua, umat yang berada di antara melampau di dalam beribadah dan umat yang longgar di dalam menjalankan syariat. Kedua perangai ini dicela oleh agama. Tuan-tuan faham tak? Dia kata duk tengah-tengah antara apa? Melampau dalam beribadah, satu lagi longgar di dalam melakukan suruhan. Dua-dua tu sesat, kata al-Imam al-Baghawi. Pasal itu kita kata orang yang tak semayang langsung tu pun salah, orang yang semayang lebih pada kadar yang sepatutnya juga salah. Man. Pasal itu orang kata, larang buat apa dia nak semayang? Masalah kita orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang tu pun masalah. Orang yang semayang tak ikut peraturan ni pun salah. Orang yang semayang ikut dan ni pun salah. Yang tak semayang langsung tu kita memang kata salah. Ni yang semayang ikut suka hati ni pun salah. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, banyaklah. Ada seorang lelaki lepas dia semayang, saya tak ingat semayang lepas semayang subuh ke semayang sebelum semayang subuh. Semayang sunat sebelum subuh dua rakaat. Lelaki ni dia buat empat. Dia buat empat. Hadis tu masyhur kan? Dia buat empat. Kemudian orang tegur dia. Orang kata Nabi buat dua. Kenapa hang buat empat? Dia kata apa? Apa dia jawabannya? Takkan tuan-tuan tak pernah dengar? Bila orang tegur dia, apa siapa hang buat empat? Nabi buat dua. Tuhan akan azab aku kau pasal aku sembahyang lebih? Tuan-tuan boleh faham tak? So, simple sangat ni. Bila orang pergi bagi tahu dekat dia, Nabi buat dua, apa siapa hang buat empat? Apa jawapan dia? Takkanlah Tuhan nak seksa, nak azab aku kerana aku semayang. Yang aku buat ni aku semayang. Takkan aku semayang aku nak masuk neraka? Kalau orang bersepa hang masuk neraka, tak semayang. Betul eh? Bersepa hang masuk neraka, semayang lebih. Takkanlah kot. Apa jawapan? Saya lupa yang tegur tu. Apa jawapan yang dia dapat? Tuhan tak akan azab hang pasal hang sembahyang lebih tu.
agak-agak Tuhan azab dia pasal apa? Bukan pasal sembahyang lebih tu. Agak-agak pasal apa Tuhan azab dia? Tuhan azab dia kerana pertama dia menyelisihi apa yang Nabi buat. Dia menganggap bahawa perbuatan dia lebih baik daripada perbuatan Nabi. Bila Nabi buat dua, dia buat empat. Apa maksud dia? Hak dia buat tu lebih baik. Bila kita kata Nabi buat dua, dia kata apa masalah aku buat empat? Aku sembahyang. Bukan masalah sembahyang 4-6 tu. Bukan masalah 2-4-6 tu. Masalah bila Nabi buat satu benda, kita buat apa yang Nabi tak buat, kita telah menganggap perbuatan kita lebih baik daripada perbuatan Nabi. Hang akan diazab di atas sangkaan itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua apa dia? Satu orang lelaki-lelaki, dia pergi tanya Imam Malik. Dia kata Nabi miqat di mana? Nabi miqat di mana? Ni ramai orang naik kereta api ni, dia pun duk tanya nak miqat di mana. Sekarang orang naik kereta api laju, speed train kan. Dia kata nak miqat, nak niat di mana? Niat kita niat di miqat. Miqat kita ada, kalau daripada Asia, kita akan niat di Qarnul Manazil lah. Kalau mari daripada Madinah, kita akan niat di Zul Hulaifah ataupun Bir Ali. Ni semua nama-nama miqat. Kalau kita naik speed train, kereta api laju tu, kita niat di atas ke kereta api tu. Kita tak perlu nak pergi ke Bir Ali, kita boleh niat sebelum daripada sampai. Kerana keadaan yang luar daripada kebiasaan lah. Tuan-tuan naik kereta api tu, tuan-tuan niat-niat tahu nak naik-naik tu, niat tu ya. Kan? Baik, tak apa. So, dia tanya. Dia kata niat Nabi niat di mana? Imam Malik kata Nabi niat di apa? Zul Hulaifah. Okey, kalau macam tu aku niat di Masjid Nabi. Masjid Nabi ni lebih awal lah. Masjid Nabi dulu, lepas tu kalau kita keluar baru kita pi Zul Hulaifah. Dia takum Imam Malik kata tak. Nabi di Zul Hulaifah, tak, dia kata aku di sini. Di Masjid Nabi, aku niat di Masjid Nabi, aku akan niat di Masjid Nabi. Nabi kata, Imam Malik kata, hang akan binasa. Pasal apa? Dia kata, aku tambah berapa kilometer ya? Lebih kurang 10 kilometer kot. Maknanya Nabi tahu, aku meniat tahun ni. Bukan masalah kilometer tu. Bukan masalah Nabi tahu hang tahun ni. Masalahnya hang melakukan sesuatu yang hang anggap lebih baik daripada Nabi. Bila Nabi niat di situ, hang tak mau niat di situ, hang nak niat di sini, hang akan sangka bahawa apa yang hang buat tu lebih baik daripada Nabi. Ini maksud dia. Pasal itu kita selalu sebut al-ittiba'. Ikut, jangan bantah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut, jangan kamu mereka-reka. Ikut, apa bayar? Nabi buat tu buat. Kalau semua orang boleh buat ikut suka dia, Nabi tak payah main. Kalau semua buat boleh buat ikut suka, Nabi tak payah main. Nabi main ni untuk apa? Untuk nak bagi tahu yang mana yang Allah suka dan yang mana yang Allah tak suka dan macam mana hangpa nak buat. Itu tujuan Nabi dihantar. Sebab itu dalam ayat yang selalu kita baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tanda kamu cinta kepada Allah adalah dengan ikut aku. Ikut artinya apa? Buat macam yang disuruh. Itu makna ikut. Follow. Contoh, contoh. Kita pergi belajar masak. Tok guru kita kata, minyak dua sudu. Minyak dua sudu. Kalau nak bagi dia jadi elok nasi ni ke gulai ni apa? Minyak boh dua sudu. Jangan lebih. Kita Malik, buh empat sudu. Pasal kita duk berasa pandai lebih pada Tok Guru tu, buh empat sudu. Lepas tu orang tengok, pasal apa dia jadi pelik? Pasal apa berminyak pelik? Tok Guru tu main makan, pasal apa yang tak jadi? Hampuh minyak berapa sudu? Empat. Aku ajak berapa? Dua. Pasal apa hampir buh empat? Pasal apa hang tak ikut? Dia kata, saya duk nampak macam tak cukup dua tu. Macam tak apa-apa nak
tak apa-apa nak ni lah, tak apa nak masak elok. Ini masalah yang kita sebut pandai lebih. Jadi ya, jadi kita pergi mengaji, dia kata dua sudu, dua sudu. Macam tu banyak juga yang pergi mengaji tanam harum manis, pergi mengaji buat kuih nu, pergi mengaji yang nu, pergi mengaji yang ni, pergi belajar awak nu, belajar. Buat jahanam habis. Pasal apa? Lebih pada Tok Guru. Itu urusan dunia. Urusan dunia ni kalau kita nak mereka pun, habis sangat jahanam nasi tu. Habis sangat tak tumbuh pokok tu. Habis sangat terbakar kuih tu. Habis sangat kerah biskut tu. Tapi agama, kalau kita tak ikut, jahanam tu. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna. Sesiapa yang melakukan satu amalan bukan seperti yang kami ajar, bukan daripada apa yang kami tunjuk, fahuwa raddun, amalan itu tak diterima. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam tajuk ni dia kata apa? Duduk di antara melampau dan duduk di antara longgang. Ikut, kita nak kempen ni ikut. Baik. Kita tajuk sikit. Okey. Satu orang bila dia salat, dia salat, dia sembahyang, dia buat satu benda yang Nabi tak buat. Kan, dia buat satu benda dia tu. Kita pergi tegur dia. Dia akan kata apa? Bagi kemahat. Dia akan kata ni buat ni bagi kemah. Saya tak mau bagi contoh. Saya kalau saya bagi contoh, masalah kita tak payah buat contoh. Orang tegur dia. Nabi tak buat ni. Tak apalah Nabi tak buat. Nabi siapa, kita siapa? Kita kena buat bagi kemah sikit. Artinya Nabi tak kemah. Sebab itu bahaya perkataan satu orang penceramah. Dia kata, kalau kita zikir atau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan jadi cemui. Jadi jemu. So kita nak kena qasidah. Pertama, tentang qasidah ni bukan ibadat. Qasidah ni nyanyian. So, artinya apa? Kita telah mengatakan atau kita telah menganggap bahawa berselawat seperti yang diajar oleh Nabi menjemukan. Tak seronok. Kalau cara Nabi tak seronok, cara siapa yang seronok? Cara saya. Cara saya seronok. Wih, berat tu. Sedangkan kita duk baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Macam mana Nabi selawat, macam mana Nabi zikir, macam mana Nabi salat, macam mana Nabi doa. The best example untuk kita follow Nabi. Tiba-tiba mai kita kata Nabi tak berapa seronok. Nabi punya berat tu. Saya sebut umum. Apabila satu orang cuba nak create satu amalan yang Nabi tak buat, Nabi tak ajar, tak ada contoh daripada Nabi, dia pergi create atas alasan kita nak perkemah, kita nak bagi cantik, kita nak perelok. Apa maksud perkataan tu? Nak perkemah, nak percantik, nak perelok, nak bagi rancak, nak bagi seronok. Artinya hak Nabi tak cantik, korang cantik, tak elok, korang elok, tak kemah, korang kemah, tak rancak, jemu, mat. Berat tu. Contoh kita kata tadi buat kuih tadi. Dia tahu siapa yang hang rebus dulu, bukan dia terus bakar ke? Boleh kalau nak bakar dulu, tapi dia tak berapa nak kembang elok. Kalau kita rebus dulu, lepas tu baru kita bakar, dia kembang elok. Artinya cara hok kawan wajak tak elok ah. Faham tak? Faham tak? Buh dalam kepala otak ni. Bila kita mereka lebih, kita modify lebih, artinya apa? Hok asal tak apa nak, tak apa nak elok. Tuan-tuan beli kereta. Beli kereta. Kan? Modify. Pasal apa tuan-tuan modify? Modify tak modify? Tukar tayar, tukar ni, tukar ni, tukar ni.
Hak asal tu. Hak asal kereta mai tu elok dah. Dia pergi modify pasal apa? Nombor satu dia nak bagi lagi elok. Dia tahan tukar pasal apa? Hak lama tak elok. Hak lama elok tapi aku buat ni nak bagi elok lagi. Itu yang kata ubah suai tu. Ubah suai tu kita nak bagi lagi elok pasal kita tak puas dengan hak asal. Last sekali tuan-tuan tengok apa yang jadi. Bukan kata agama, kereta pun jahanam terus. Pandai lebih. Maksud kita ubah suai ni asal tak elok lah. Pasal tu kita ubah suai nak bagi elok. Pasal tu berhati-hati dengan kata-kata kita dan berhati-hati dengan apa yang kita nak buat. Walaupun kita kata kita tak anggap lah macam tu, tapi tindakan dia macam tu. Nampak tak? Wallahu ta'ala a'lam. And baik, kita beli satu rumah, kita tak buat apa. Orang tanya pasal apa, hang tak cat ke, tak tukar apa lampu ke apa. Elok dah aku tak tukar apa. Betul eh. Tapi bila kita modify, renovate, artinya kita tak apa nak perhati dengan hak asal. Itu maksud dia. Berat. Itu yang kata bid'ah. Baik, hadirin mukmin. Kemudian kita tengok. Contoh kata kita kena follow bila zikir, bila doa ni apa dia? Kalau kita tengok tuan-tuan, ada masalah lagi penting saya nak relate tuan-tuan. Baik. Zikir ada dua. Pasal kita tajuk kita ni fiqh al-ad'iyah, fiqh doa wa zikir dan zikir. Zikir ni ada muqayyad. Muqayyad ni apa? Yang telah ditentukan bilangan dia, telah ditentukan waktu dia, telah ditentukan kaifiat dia, tata cara dia. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang lelaki telah mimpi dan Nabi telah ikrarkan mimpi tu. Nabi telah takrir. Nabi kata, buat lagu mana lelaki-lelaki tu mimpi. Mimpi tu jadi hujah pasal Nabi yang endorse. Dia mimpi apa? Tuan-tuan dengar ni, saya nak sebut apa yang berlaku. Dia kata dia mimpi, dia dapat dalam mimpi tu. Mimpi ni boleh pakai lah. Pasal apa mimpi ni boleh pakai? Pasal Nabi ada dan dia pergi cerita mimpi tu kat Nabi, dan Nabi yang membenarkan mimpi tu. Tuan-tuan faham lah? Jangan duk guna mimpi tu. Dia kata aku mimpi pula. Mimpi apa? Subuh ni satu. Lohok ni ikut. Kalau nak buat empat boleh, tiga boleh. Jangan kurang pada tu. Asak tak ada dah. Zaman Nabi lah zaman. Hang boleh mana ni? Mimpi. Yang tu tak boleh. Siapa nak pergi duduk mengaku mimpi dia? Yang ni mimpi. Okey. 25 subhanallah. 25 alhamdulillah. 25 Allahu Akbar. Dia pergi cerita kat Nabi. Nabi kata, buat lagu mana dia buat. Pasal tu kita ada tiga. Kita boleh 10. Kita boleh 10 Allahu Akbar 10, alhamdulillah 10, subhanallah 10. Kita boleh apa? 25 boleh, 15. Semua ada hadis. Cuma tuan-tuan dengar Ibnu Hajar kata apa? Yang mana Nabi kata 10? Yang mana Nabi kata 15? Yang Nabi kata 100? Jangan perkurang, jangan tambah. Follow. Ini nama dia wasatiyah. Ini nama dia sederhana. Buat lagu mana diajar. Okey, kata Ibnu Hajar. Tengok, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia kata, daripada hadis yang sebut 25 tu, kata Ibnu Hajar, hendaklah kita menjaga bilangan yang telah dikhaskan pada zikir yang telah ditentukan. Maksudnya kalau dia main 10, jaga 10. Kalau dia main 25, buat 25. Jangan tambah dan jangan kurang. Tuan-tuan ikut. Pasal itu zikir ni dia ada 3, 7, 10, 15, 100, 70, 33, 34. Dia ada. Hak ada ni Ibn Hajar kata, follow. Ittiba'. Buat. Jangan duk. Dia kata, 100 50 lagi cukup. 150 100. Melainkan dia bagi pilihan 1, 10, 100. Kadang-kadang dalam hadis dia kata boleh baca 1, boleh baca 10, boleh baca 100. Baca ikut tu. Tuan-tuan dengar apa dia kata. Dia kata kalau kita boleh tambah ikut suka,
Bila lelaki tu habaq 25, Nabi kata baca 25. Lelaki tu kata pula alhamdulillah 25, Nabi kata, tuan-tuan dengar elok-elok ni. Laki-laki tu mai cerita dekat Nabi, dia kata dalam mimpi tu habaq 25, 25, 25. Nabi kata apa? Okey, hangpa yang dengar ni dengar. Baca 25, baca 25, baca 25. Baca lagu mana dia habaq? Ibn Hajar kata, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Takat tu ya. Follow. Hangpa jangan duk mereka. Sebab kalau boleh tambah, Nabi akan kata macam mana? Tengok Ibn Hajar kata, kalau boleh tambah, Nabi SAW akan sebut apa? Nabi akan sebut, tambahlah. Sebutlah 33, tambahlah ikut suka. Sebutlah alhamdulillah 33, tambahlah ikut suka. Bacalah Allahu Akbar 33, tambahlah ikut suka. Ibn Hajar kata, kalau boleh tambah ikut suka, Nabi akan habaq siap-siap. Hampa tambahlah. Ibn Hajar kata, bila Nabi tak kata tak boleh tambah, bila Nabi kata 25, 25. Subhanallah, subhanallah, 25, 25. 26 pun tak boleh, 24 pun tak boleh, 25. Sebab kalau boleh 26, 27, Nabi akan kata 25, tambahlah. 25, tambahlah. Tambah banyak mana? Ikut sukalah. Tak, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata apa? 25, 25. Senang. Masalah orang kita, dia main satu lagi perasaan. Ni talbis iblis. Nombor satu, dia berasa tak puas dengan hak Nabi. Yang kedua, dia berasa lekeh hak Nabi buat. Yang ketiga, dia tak syok. Bila main perasaan tu, bila Nabi ajak satu doa, contoh, contoh. Nak makan. Makan punya banyak ke? Saya pun kadang-kadang orang nak makan ni, oleh kerana kita ustaz, dia suruh kita baca doa. Baca doa, baca doa. Baca doa. Bismillah. Makan. Depa yang duk tunggu ni, hang tengok aku ke tengok hang? Yang kita dah kutir dah. Apa? Bismillah. Bismillah. Bismillah ya. Ni dengan jenah, dengan siakak, dengan gerut dan semua. Bismillah. Bismillah. Kalau nak baca doa tengah jam pun boleh ha. Tapi pasal apa bila orang bismillah kita rasa pelik? Eh, awak sikit sangat. Awak pendek sangat. Nampak? Sedangkan dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Bismillah, bismillah. Contoh. Tuan-tuan lepas zikir baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini bacaan Nabi. Tuan-tuan ittiba', Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Syukur. Fahiyyana rabbana bis salam wa ilayka ya'udu salam. Tidak sabit dalam mana-mana hadis. Orang akan timbul pendek sangat, sikit sangat. Dah Nabi baca sikit-sikit lah. Takkan banyak tu. Nak buat macam mana? Tambah pilah bagi sikit-sikit. Oh tak apa ni kita, pasal Nabi takat tu. Mana nampak? Di sini maksud sederhana. Sebab itu saya nak tutup. Ibn Hajar sebut tadi ha? Dia kata apa? Dia kata, nampak? Saya nak tutup ni. Sesungguhnya bilangan yang telah ditetapkan oleh Nabi, yakni syarak oleh Allah dan Rasulnya, seperti zikir selepas salat, telah disebut dengan pahala yang khas. Maka jika seseorang melakukan, yakni menambah bilangan lebih daripada bilangan yang disebut, Nabi kata baca ni pahala dia sekian, baca ni pahala dia sekian, dia pi tambah lebih daripada hak Nabi sebut tadi. Apa kesan dia? Kata Ibn Hajar, dia tidak akan beroleh pahala khas tersebut kerana kemungkinan bilangan tersebut memiliki hikmah dan keistimewaan. Pasal apa Nabi sebut baca ni dapat ni, baca ni dapat ni? Kalau dia pi tambah dia tak dapat kerana bilangan itu ada makna dia. Jadi yang sebaiknya kita baca apa yang Nabi baca. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya,
Lepas daripada salam, kita nak baca apa? Lepas assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok apa yang Nabi baca. Banyak baca-bacaannya. Baca lepas sembahyang ni banyak, macam-macam baca. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, the best, yang paling afdal, apa dia? Astaghfirullah. Pasal Nabi bila bagi salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, first yang Nabi sebut astaghfirullah. Itu yang terbaik. Kita baca yang tu. Allahumma antas salam. Kita baca yang tu. Berpada dengan apa yang Nabi ajar. Ini disiplin orang yang nak berzikir. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.